Swastiastu, dan salam sejahtera. Okey, aku sekarang ni tengah pasang enjin sebiji enjin GDOJ yang sebelum ni aku tengah buat tu. Okey, untuk ni sekarang ni dah malam, penat gila, badan aku dah penat gila ni. Aku daripada lepas balik sekolah tadi dalam pukul 2 lebih, 2.30. Lepas tu balik mandi-mandi, semayang apa semua kan. Semayang. Lepas tu shoot pergi ambil barang kat laundry, enjin. Lepas tu beli barang dulu, beli barang siap, barang-barang yang untuk enjin ni lah. So balik terus on, terus buat enjin lah. So lepas maghrib aku sambung balik. Lepas tu pergi rumah kawan aku pula, dia ambil hek. Tu hek kat belakang. Hek aku poting dengan dia sebab mesin poting aku rosak kan. So aku terpaksa terpaksa minta tolong dia lah untuk poting. Alhamdulillah cantik. Dia buat power kan. Memang tak lawan lah kalau poting. Memang aku suka dia poting. Lepas tu, so aku tengah pasang enjin. Pasang enjin. Jadi aku teringat kat korang, ingat kau orang pasal clutch, clutch GBO. Ramai yang ada lag eh, ada lag pasal clutch GBO. Kan macam apa clutch kadang-kadang tak jadi itulah. Kan banyak rosak, banyak kadang-kadang macam mana tekan tak boleh apa lagi masalah kau orang eh. Jadi macam mana, jadi macam Y80 kan. Okey, ni aku tunjuk lagi salah satu punca dia eh. Punca apa masalah dia kepada kelas. Benda simple tapi efek dia sangat tinggi kan. Okey, kau tengok dulu barang bawah ni. Jom kita tengoklah. Barang ni hujan lah kan. Hujan. So aku buat kerja pun sejuk lah, alhamdulillah. Kan, okey, itu barang yang beli, barang dah settle beli gasket apa kelas pelik semua aku beli kat situ. Okey, ni barang dia, minta maaf kan, berterabur. Serius berterabur, aku penat. Jadi kalau penat macam ni kerja dia. Kan, tapi tak ada masalah sebab aku dah buang daripada bekas. Aku tuang dalam ni je bekas barang-barang ni. So tak ada masalah, aku boleh kutip balik mana benda tak hilang, jangan risau. So spring kelas geng, ni aku beli spring kelas macam yang cak ayam punya je. Aku tak tahu apa brand ni geng. Aku tak tahu apa brand. So selalunya aku pakai yang ni. Ni yang korang duk tanya, bang, kelas pelik apa pakai? Ni aku pakai. Aku pun tak tahu apa kelas pelik, sorry. Spring kelas apa kan? Ni boleh tahan lah. Sedap. Bagi aku sedap spring dia. Kalau kita beli ada satu lagi tu yang jenama lain, dia besar kan, dia panjang. So tak sesuai lah kan. No, tak sesuai. Okay, barang ni aku nak pasang ni je, tinggal lagi. So okay, ni kelas dia. So sebelum aku pasang kelas, aku nak cerita sikit pada korang apa masalah bila kelas tak jadi. Okey, yang pertama sekali, bila korang dah pasang siap semua kelas cantik dah macam ni, mula-mula sekali korang kena check lah geng eh. Yang ni memang wajib kena check. Okey, korang tengok eh. Okey, korang ambil lubus ni, bush pula, gear ni, gigi ni. Okey, korang letak kat sini geng. Letak sini, test. Okey, kalau berpusing dan pusing ikut arah jam, boleh berpusing. Kalau kau patah balik tak boleh kan. Maksudnya kelas tu jadi ya. Gitu. Tu je. Kan. Okey, korang pusing belah jam. Okey, pusing belah jam jalan. Kau patah balik lekat. Maksudnya kelas ni jadi. Itu je geng. Itu yang mula-mula sekali kita kena check. Yang pertama sekali yang tu. Kalau benda tu dah jadi semua tak ada masalah lah. Okey tak? Memang simple. Bermula sekali yang tu, kena check dulu yang tu. Sebelum korang pasang siap semua, korang kena check yang tu. Wajib check kan. Okey, pusing yang ni. Kalau dua-dua pusing, contohnya yang sini pun pusing, ke apa lawan jam pun pusing, tu masalah lah. Masalah dalam ni, korang kena buka check balik apa masalah dia. Sebab tengok, ada sebiji motor lagi aku buka, dia berpusing ke kanan. Yang sini pusing, sebelah sini pusing.
rasa ada something. Mungkin yang tu aku belum buat lagi, aku buka je dulu baru overhaul. So yang ni dah kelas cantik, kelas baru apa semua, kelas pelik boleh baru semua. Tak ada masalah, geng. Okey, dan seterusnya bila kau masukkan sini, okey. Gigi ni penting, geng. Okey, bila kau masuk gigi ni, pastikan gigi ni dengan bush yang dalam. Mungkin ni ada bush, geng. Okey, bush ni penting tau. Kan, jangan bush ni, jangan dia susah untuk kita ambil tarik dia. Jangan, maksudnya bila kita bubuh dia susah dengan ketuk je, nak tarik keluar pun susah. Jangan, geng. Biar dia macam ni. Dia lembut macam ni. Kalau lembut masuk ni, maksudnya cantik lah. Okey, ini pun salah satu efek dia. Okey, okay, minta sangat. Korang kena check sesuatu. Ini lembut, tengok. Boleh macam ni. Boleh turun naik, senang, licin. Lepas tu, okey, bila dah jadi macam ni, okey. Peranan dia, ni. Untuk bush ni. Ni kan. Okey, bila kita masuk benda ni kat sini, geng. Pastikan, nampak lah, geng. Tu. Okey, dia tak fokus lah. Fokus lah. Okey, ni biar dia tinggi sikit daripada gigi ni. Bila kau masuk gigi ni, pastikan dia masuk, dia ada macam ada lebih sikit kat situ. Bush tu lebih sikit. The bush ni tak boleh tenggelam daripada benda ni. Kalau tenggelam, masalah lah tu. So pastikan kau kena check benda ni, geng. Ni. Biar dia tinggi macam tu. Kalau tak, kalau straight pun tak nak juga. Kalau dalam pun tak nak. Kita nak biar dia ada tinggi dalam 1 mm lah. Lebih kurang 1 mm. Itu sangat-sangat baik lah. Ni yang cantik lah ni. Motor ni cantik lah. Itu. Okay, bila dah lepas tu kita masukkan kelas. Okay, kita masukkan kelas. Kita pasang kelas. Okay, baik. Okay. Kita masuk kelas, settle. So, senangnya korang kena tekan. Tekan, tengok tekan. Kalau denyut, maksudnya tak ada masalah lah. Berdenyut, maksudnya tak ada masalah. Spring ngam, kalau berdenyut. Okey, lagi satu, geng. Okey, ini aku nak tunjuk dulu. Okey. Aku nak pasang dulu kejap. Aku pasang dulu skru, aku ikat skru dulu. Sekejap lagi aku sambung balik. Okey, baik. Kita sambung lagi sekali, geng. Okey, aku dah settle ikat semua benda tu. Dah settle dah. So sekarang ni korang tengok lah, tengok. Okay, ada aku buka yang sebelum-sebelum ni, skru dia pakai skru lain. Dia pakai skru macam ni, geng. Untuk kat sini ni, yang dia skru ni pakai kat sini, geng. Minta sangat, geng. Sini dia tak boleh skru yang timbul. Dia tak boleh skru yang timbul. Dia kena skru yang flat macam ni. Sebab kenapa? Itu adalah sebab dia kenapa orang buat macam ni, kenapa Jepun buat macam ni, kan? Yang korang pandai-pandai tukar skru, pakai skru macam ni tu, kenapa? Kan? Tu jadi masalah untuk kita. Lepas tu fikir, bang, kenapa tak jadi? Kenapa tak jadi? Saya buat tak jadi. Kan? Jangan cari masalah, kan? Jangan cari masalah. Kalau kita tak tahu, jangan buat kita tahu tu lah. Gitu. So, skru dia penting, geng. Carilah skru dia. Carilah skru macam ni. Untuk ikat dia ni. Tengok, benda simple. Tapi efek dia sangat tinggi. Betul aku cerita ni. Kan? Tu korang tengok balik sini. Tengok jarak dia. Tengok cantik lah jarak dia, kan? Jarak dia dengan ni. Jarak dia dengan round gear yang besar ni. Tengok jarak dia. So, ada gap. Ada yang satu lagi tu aku buka. Aku tak tunjuk lah, geng. Serius, kalau aku tunjuk enjin tu, memang kalau korang tengok pun rasa macam masalah, memang masalah gila. Aku terlupa lah nak rekod masa aku buka enjin tu. Ada enjin dia dah ada ni, geng. Ni yang kat tepi dia ni. Ni enjin dia. Ni aku dah buka, aku dah basuh, cuci semua dah. Ni enjin dia. Aku terlupa lah nak tunjuk kat korang masalah enjin tu. Masalah pada kelas. Lepas tu dia beritahu aku, bang, kelas saya melerik. Masalah kelas. Apa hal tak jadi, kan? Saya dah tukar baru one set. Padahal dia rap. Ni, tahu tak? Dia guna oil pump racing. Memang boleh. Kita boleh nak pakai oil pump racing. Cari, dia kena ada dua oil pump racing. Dia ada yang jenis, yang tinggi dia sedang. Ada yang tinggi paling besar. Janganlah ambil paling besar. Rapatlah kat kelas kita ni.
Nak jarak macam tu lah. Okay, nampak? Wiper racing sangat baik untuk dipakai. Tapi cuba tengok dulu kelemahan dia kat mana, kan? Kalau sangkut, jangan pakai lah. Okay, dan sini aku korek. Okay, aku bagi tip lagi satu korang, geng-geng. Bila korang dah buka sini, korek lah sini. Ni mata dia. Mata dia saiz 1mm je, geng. Aku beli kat DIY mata ni. Nanti aku tunjuk bau pekas dia. Ni, geng. 1.5mm. Ini dia. Tak nampak dia, tak fokus lah. Alohai. Aku beli kat DIY. Ha, tu. 1.5mm tu. Tu mata dia. Aku korek untuk lubang minyak hitam tu. Nak bagi minyak hitam lagi kuat lah naik ke head. Alohai. Apa hair jadi macam ni? Nak suruh lubang minyak hitam ni lagi kuat lah naik ke head. Lagi kuat, lagi cantik lah biar dia naik ke head. Kita nak minyak hitam lebih kat head. Baru tak jam. Jam panas, kan? Okey. Lepas tu, geng. Okey, seterusnya. Apa lagi masalah dia? Masalah seterusnya, geng. Okey, ni masalah dia. Okey, kita masukkan benda ni. Tak ada masalah benda ni. Ada spring kat dalam tu. Ni spring dia. Spring dia untuk kita setting kelas nanti. Sebab tu ada spring. Kan? Jangan putak bubuh pula. Masalah juga. Okey, dan dia ada satu lagi spring kat sini. Spring situ. Bubuh. Bubuh semua spring-spring tu. Jangan tak bubuh. Okey, lepas tu kita ada dragon ball. Okey, dragon ball 3 biji. Okey, dragon ball. Lepas tu kita ada, aku tak tahulah apa nama benda ni, geng. Ni. Aku nak cakap kat orang, tak reti. Okey. Ini juga salah satu punca kenapa motor kelas tak jadi. Okey, cuba kita tengok betul-betul lah, geng. Bentuk dia. Ada yang motor lain, dia terkangkang benda ni tau. Dia terbuka. Terbuka kita tak nak lah. Kita nak biar dia ke bawah sikit. Ke bawah sangat pun tak nak. So, sedang-sedang. Kau tengok yang ni, yang ni cantik. Aku dah ketuk dia. Kita boleh ketuk benda ni bagi bengkok sikit. Kemana kalau kita nak keluar sikit, kita ketuk keluar sikit. Kalau kita nak ke dalam sikit, kita ketuk ke dalam sikit. Ni. Ketuk dekat dia punya corner ni. Kalau korang ketuk sini, dia akan masuk dalam. Kalau korang ketuk sini, dia akan terbuka. Ketuk atas ni. Kalau korang ketuk sini, dia akan ke dalam lah. Makin bongkok. Kalau ketuk sini, dia akan terbuka tenganga. So, pasang dia ikut dia punya, ada dia ada tu kat situ. Jangan terlebih-terlebih. Sini lebih sikit ke, terlebih sini sikit ke. Tak ada. Dia straight. Straight line. Macam tu. Okay, nampak? Straight line. Okay. Dan dia punya, kalau tengok situ, jarak dia, aku nak buka flash sekejap, bagi nampak sikit. Nampak jarak dia. Okey, kau nampak jarak dia. Aduhai. Dia tak nak fokus. Gitu. Okey, nampak jarak dia. Ngam-ngam, maksudnya dalam 1mm, 1.5mm dia tak rapat. Dia tak rapat dengan cover ni. Kalau dia rapat, dia akan bunyi ketak. Kan? So, kalau jangan dia terlampau tinggi macam ni. Kalau dia tinggi macam tu, nampak? Tinggi macam ni, tak nak juga. Ni, kita sikit je, tak nak. Kita nak sedang-sedang pun tak nak. Kita nak dalam sikit. Ngam-ngam dengan. Tapi jantung yang bawah tu, pastikan jangan sentuh. Nampak? Mana sentuh pun. Tadi aku dah ketuk lah. Bagi masuk dalam sikit. Okay, ini pun efek dia sangat tinggi, geng. Bila kelas kita tak jadi. Memang benda ni peranan dia sangat tinggi kalau kelas kita. Ni, masalah kelas kita tak jadi, benda ni pun boleh jadi. Boleh penyebab dia. So pastikan semua korang kena check satu-satu. Bukan senang, kan? Benda ni bukan senang. Kita orang semua kata boleh pasang. Tapi kadang-kadang cara pun ada tak kena juga, kan? Awak. Lembut gila, kan? Awak. Awak. Pusing macam tu je. Kadang-kadang orang nak tekan macam ni pun tak boleh. Ni. Ini ngam ni, kan? Ringan ni. Enjin pasti senyap. Okay, nanti aku review enjin ni macam mana. Aku review enjin kat korang. Enjin senyap ke tak senyap, kita review. Kita tengok dia punya top speed berapa. InsyaAllah aku try.
Okey, itu saja video kali ini, geng. Senang saja, simple tapi bermakna untuk korang lah. Terima kasih support channel aku. Yang penting like, share and subscribe, geng. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.